Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan Mama Lab ya. Pagi ini Mama Lab sedang berada di Villa Gama, Singaraja, Bali. Ini masih pakai dasteran ya, belum berangkat ke kantor ya. Ini masih persiapan pemirsa. Tadi sudah sarapan pagi ya, Mama Lab sudah minum sik ya. Nah, ini mau nyiapin makanan untuk tukang sapu yang ada di taman kota ya. Ini Mama udah buatin menu ya pagi-pagi nah seperti ini. Nah, ini tasnya sudah siap warna hijau. Ya, Mama mau lihat cek dulu ya. Ini Mama sudah siapin, tapi Mama masukin ke tasnya ini. Ini banyak sekali. Tuh. Mama mau berbagi untuk tukang sapu yang ada di taman kota. Ini buah ya. Ini buah ya, maaf ya pakai plastik karena tempat itunya kurang. Nah, ini ada buah apa nih? Ini buah jeruk sama buah rambutan ya. Tahu ya rambutan ya. Ini dia buah yang isi rambut, rambutan namanya nih ya. Ini lagi ini ada roti bakar ya. Mama sudah buatin roti bakar. Ini ada roti bakar. Ada ceresnya, kemudian ada blue band ya. Nih. Saya rasa ada blue band, kemudiannya ada sedikit ini untuk makan sebentar untuk mereka bagi-bagi ya di taman kota kan ada berapa personil yang tugas ya. Nah, ini Mama sudah gorengin. Ini ada gorengan. Nah, ini ada gorengan ubi goreng pemirsa ya. Ini ubi goreng. Nih, itu ada ubi goreng sama pulung-pulung ubi yang Mama udah buatin. Dan ini ada apa lagi nih? Sambal. Oh, ini sahur nih. Mama punya sahur, Mama buat sahur yang udah isi kacang ya pemirsa. Enak banget sahurnya nih, isi kacang ya, yummy banget. Kemudian ini ada sambal, sambal tomat yang pedes ya. Ini Mama udah buatin. Tuh, enak banget sambalnya. Sambal tomat. Ya. Kemudian ini ada sendok juga. Sendoknya tangguhin sendok plastik biar nanti sekali pakai dibuang. Ini ada ayam, ayam goreng pemirsa. Ini ayam goreng. Buka ya. Ini ayam goreng ya, udah digoreng. Ayam goreng, tuh ayam goreng. Ayam goreng sama udang goreng ya pemirsa ya. Kemudian ada lagi banyak nih tempatnya. Nah, ini ada pisang goreng. Tuh, kelihatan ya. Pisang goreng. Nih, pisang goreng. Si panas semua. Nah, ini ada lagi. Ini nasinya ya, pemirsa. Nasi. Nah, nih. Ini nasi. Nasi beras merah. Nasi beras merah. Tuh, nasi beras merah. Mama banyak punya nasi di Magic Jar kemarin masak ya. Tuh, nasi beras merah. Kemudian ada lagi ayam goreng dalamnya. Nih. Mau banget buka. Nah, ayam goreng juga ya. Nih, ayam goreng paha. Paha-paha. Ya. Nah, ini mudah-mudahan dia suka ya. Mereka banyak orang soalnya. Ini masih sendoknya doang. Tuh ada berapa sendok. Masih sendok. Kita masukin lagi ya. Ini seperti ini. Lalu Mama masukin lagi. Nih menunya. Untuk sayur nggak ada. Nanti belikan di depan taman kota saja ada sayur. Ini mereka sarapan pagi sebelum kerja. Jadi Mama sekalian mau ke kantor. Kan kantor Mama di depan taman kota. Ya seperti ini. Bahagia banget bisa berbagi ya. Terima kasih pemirsa yang sudah nonton video Mama dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dari Villa Gama Singaraja Bali. Tolong di like, di subscribe ya, di share lagi, semoga bermanfaat ya. Nah, seperti ini kondisi di Villa Gama. Sejuk ya, serba hijau pemirsa ya. Tuh, sejuk banget. Serba hijau. Hijau. Oke ya pemirsa, terima kasih yang sudah nonton ya, like, tolong di like ya, di subscribe dan di share lagi, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa, bye bye.
Mama baru habis keramas tadi malam pagi-pagi nih. Harum banget rambutnya. Masih hitam, belum ada ubannya nih pemirsa. Masih panjang. Mau diisi tonik biar tambah subur. Dari si tonik biar tambah subur ya. Panjang banget ya. Ada yang suka dengan rambut panjang? Ya, kalau suaminya Mama Lap, Papa Lap, dokter cabut SPOG suka banget dengan rambut panjang. Ya. Makanya Mama nggak dikasih potong rambut sama Papa. Tuh, masih panjang alami. Wangi. Wangi ya. Wangi banget. Ini spotnya kemarin Mama isi, baru tumbuh dia. Akar-akar yang baru tuh kelihatan agak putih ya, akar yang baru. Akar yang lama agak kecoklatan. Cepet banget ini samblungnya nih. Tumbuhnya cepet banget ya. Cantik lagi. Mama suka. Nanti ya daunnya cantik. Samblung. Ini inget waktu SD selalu buat pohon di dalam kelas pakai samblung. Waktu itu pakai bambu ya, ininya wadahnya pakai bambu, ini sudah ada kaca seperti itu. Ingat masa kecil buat pohon untuk ditaruh di tembok di SD, di ruang kelas SD. Ya cukup lah ya segini ya, sudah ada buahnya juga. Ya sendoknya sudah bersih. Oke, udah ya pemirsa, mau siap-siap mama ya ke kantor ya. Bye.